Oke guys, bertemu lagi di channel saya Street Coffee Dampit. Kali ini saya akan membuat telur geprek versi saya. Bisa diperagakan, bisa dipraktekkan. Kalau mau bisa dipraktekkan, kalau tidak mau juga tidak masalah. Oke, so penasaran, let's do it. Kita lanjut. Oke guys, ini adalah bahan-bahannya. Sangat sederhana sekali. Ini ada cabai merah sejumlah 40 butir ataupun 40 biji. Ada bawang putih 2 siung. Ada tepung sasa serbaguna. Ada jumlahnya 4 karena 4. Kenapa saya beli 4? Karena ini yang seribuan kecil. Jadi kalau saya beli 4 biar cukup. Nah, tidak lupa juga di sini yang paling sangat-sangat penting juga tidak ketinggalan ada 4 butir telur. Nah, ini ada wadah buat nyampur telur yang sudah digoreng, nanti dibaluri tepung sasa lagi, terus digoreng lagi. Ini minyaknya, saya gak promosi ya, ini saya gak promosi, ini saya punyanya ini. Karena menurut saya juga Bimoli itu juga bagus kualitasnya. Terus ini cobek dan juga ulekannya mas bro, mbak bro. Oke, kita lanjut proses selanjutnya. Oke, tahap pertama kita hancurkan dulu. Maksud saya bukan dihancurkan ya, kita pecah telurnya, kita masukkan ke dalam mangkok. Kita pecah lagi, kita masukkan lagi ke dalam mangkok. Kita pecah lagi, kita masukkan lagi ke dalam mangkok. Terkadang yang ngeselin seperti ini, ada yang ikut. Yaitu cangkangnya. Yang kecil lah, ngikut ini. Kita buang dia. Kita pecahkan lagi. Kita masukkan lagi. Nah, selanjutnya kita kocok-kocok telurnya biar merata, biar putih telurnya menyatu dengan kuning telurnya. Ini sangat mudah sekali, semua orang bisa ngocok ya. Ngocok telur maksudnya, oke. Lanjut terus. Nah, kalau sudah tercampur seperti ini, guys, berarti kita menuju tahap selanjutnya. Apakah ada yang bisa menebak apa tahap selanjutnya? Ya, benar sekali. Kita goreng dulu telurnya. Kita masukkan Bimoli. Minyak bimolinya ke dalam wajan sini ya. Oke, saya tidak bermaksud promosi, tapi emang saya suka pakai ini. Tadi pas nyuci posisi airnya ada sedikit, jadi biarkan kering dulu. Nah, setelah airnya agak kering di wajannya, sudah kering lah, baru kita masukkan minyak gorengnya ke dalam wajan. Tetret. Oke.
Apakah kurang? Dikit lagi. Segitu. Apa kurang? Tambah lagi sedikit lagi. Kayaknya cukup ini. Oke, ini posisinya kebaraan atau terlalu besar apinya, kita kecilkan. Jangan terlalu besar. Oke, nanti dia gosong. Oh, yes, tidak apa-apa. Ini ternyata kurang. Kurang sedikit apinya. Tambah lagi kekuatannya, apinya. Lebih besar lagi. Nih, kita angkat. Mantap warnanya, Jo. Wow, excited.
Kita angkat. Kita tiriskan sebentar. Ini kita keren. Oke, maaf banget guys, tadi baterainya berhubung habis, jadi kita potong dan nanti untuk resep-resepnya akan saya kasih di bawah sini ya. Nah, ini kita lihat penampakan dari hasil yang kita buat tadi, bagaimana? Coba kita cek. Tapi sebelum itu kita pakai lagi topik kenegaraan kita biar lebih afdol. Kenegaraan sudah kita pakai, mantap. Kita langsung. Wih, ayamnya. Oh, kok ayam, maaf. Telurnya. Langsung saja kita makan. Tidak usah panjang lebar. Makan, guys. Ini lihat, wes kita cocol ya, telur nasi sama telurnya, telur geprek. Rasanya jadi pas ya, soalnya telurnya nggak saya kasih bumbu, cuma dari tepungnya itu kan sudah ada rasa bumbunya, jadi rasanya pas gitu. Pedasnya juga pas. Soalnya cabenya ada 40 biji dan juga bawang putihnya ada 2, jadi lumayan sip, pedas, mantap, gurih. Jadi ini bahan-bahannya sangat mudah sekali ya, bisa sangat murah sekali. Teman-teman bisa mencarinya di pasar.
di toko. Soalnya bahannya cuma simpel sekali, telur, tepung terigu sasa serbaguna, cabai, bawang putih, minyak goreng, wih pedas sekali bro, mantap pokoknya. Mantap. Gila, sampai kepedesan. Minum. Oh, gila men. Pedes banget ya. 40 biji. Ini masih ada, kita habisin aja kali ya. Bu, tapi entah ini habis atau enggak ya. Bu, banyak soalnya. Kayaknya enggak habis sih. Sudah apa ya, bentar gue bersihin dulu guys, udah selesai makan tapi beban kita kali ini tidak habis ya, soalnya wih kita kenyang banget, ini masih ada ini sebenarnya ya, lihat kan ya masih banyak, tapi kita gak akan maksa kan, nanti perut kita juga kondisinya kurang bagus nanti kalau kita paksa. Oke, sekali lagi terima kasih yang sudah mau nonton. Jangan lupa like, share, subscribe, komen juga, komentar. Berikan like kalau suka, berikan dislike kalau tidak suka. Nanti akan saya kasih tahu resepnya di bawah sini. Nanti coba dicek saja. Sangat mudah sekali, gampang sekali bahan-bahannya, murah, gampang dan mudah sekali buatnya. Jadi ini sekian cara ataupun cara sekaligus mukbang yang kurang lebihnya saya tidak bisa menghabiskan ya. Jadi saya masih kalah sama Kun Tan Boy Kun ya. Terima kasih deh buat teman-teman semuanya. Oke, selamat sampai ketemu di video kita selanjutnya. Tetap semangat, selalu support saya. Salam satu cangkir, oke? Okay?